Iya. Oke. Tetapi kalau kita, kalau saya lihat anak-anak masuk lapangan dengan mental yang bagus, motivasi mereka kuat, ini yang penting buat kita. Kita harus hadapi mereka. Karena jangan menganggap itu Thailand justru yang agak berpikir lawan kita. Thailand yang agak takut, bukan kita takut Thailand, tapi Thailand yang agak takut melihat kita. Karena setelah kalah lawan Vietnam, tiga pertandingan ke sini kan kita menang, membuat 11 gol. Menang 4-1 lawan Timor Leste, 4-0 lawan Filipina, 3-1 lawan Myanmar. Kan bagus buat kita. Thailand itu susah payah kemarin menang melawan Laos tuh. Untung ada gol bunuh diri, sehingga mereka bisa juara grup. Masalah buat kita adalah perjalanan kita tuh dari fit. Dari sebenarnya kan kita dapat di Stadion Fitri. Sekarang ditukar, kita main di Tien Trong. Ini agak jauh. Iya, 4-5 jam kan perjalanan ini, waduh. Itu dari tempat latihan 4-5 jam? Iya. Sebenarnya ini Vietnam yang bermain. Mestinya kan Vietnam yang main di jam 16.00. Bukan kita. Kita main di jam 19.00. Tetapi tuan rumah Vietnam memutar ini jadwal. Kita didorong main ke atas. Mereka main di bawah. Kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka itu kan bermain di grup A sudah terbiasa main di stadion Tri ini. Nah, kita sekarang harus jauh. Kita belum pernah bermain di stadion di Tien Trong ini. Thailand selalu bermain di situ. Karena grup B kan bermain di Tien Trong. Kemudian kalau bermain malam, mungkin semua penonton-penonton dari Vietnam itu bisa mendukung tuan rumah kan. Karena mereka berambisi untuk bisa mengalahkan Malaysia. Nah, kita ini menjadi masalah. Tapi saya pikir itu nggak usah kita buang jauh-jauh lah. Yang penting anak-anak konsen selama 90 menit kita bisa menang. Saya selalu yakin. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.